Semangat pagi. Apa kabar? Pasti hebat, luar biasa ya ibu-ibu ya. Karena saya yakin semua ibu punya pasti semangat di awal bulan ini. Bukan awal-awal banget ya bu ya. Di minggu kedua bulan Maret ini. Nah hari ini ya, sebelum kita mulai review program kita hari ini, saya mengajak ibu-ibu ya, untuk like video ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan infokan juga, PT Melani Panjagupita juga memiliki ini ya bu, apa, akun YouTube ya, YouTube channel, yaitu Melani Panjagupita. Jadi silahkan langsung ke YouTube ya, langsung subscribe. Baik, kita akan mulai saja program di Maret ini ya ibu-ibu ya. Seperti yang sudah dilaunching Ibu Dibi kita ya di week 1 lalu ya, di week pertama. Nah, ibu-ibu pasti sudah tahu sebenarnya kurang lebih apa sih program-program di Maret ya. Dan hari ini saya hanya akan mereview programnya saja, hanya mengingatkan. Nah, di Maret ini kita ada yang baru ya ibu-ibu ya. Ada yang baru yaitu apa bu? Segmentasi sales force ya. Jadi akan ada dua pilihan ya ibu-ibu ya. Yaitu yang pertama itu pengguna ya, pengguna atau penjual atau disebut sebagai member ya, ingat ya bu ya. Kalau dia hanya pengguna, penjual hanya untuk pakai diskonnya, berarti itu member sebutannya. Yaitu untuk menjadi seorang member ini cukup dengan membeli starter kit yang 100.000 ya ibu-ibu ya. Hanya membeli starter kit 100.000 itu bisa disebut dengan member. Ya. Nah, starter kit kita ngomong-ngomong dengan starter kit kita yang terbaru itu nanti seperti ini ya ibu-ibu ya. Tuh. Dia tasnya ganti jadi yang seperti ini, bukan yang serut rangsel lagi ya. Jadi kayak apa ya, untuk tempat belanja ya ibu ya. Dan isinya dalamnya itu masih sama ya, masih ada katalog reguler ya, masih ada peluang, terus ada kode etik dan juga kalender panggar, dan tidak lupa si kartu Salesforce nya ya. Dan di di starter kit kita yang baru ini isinya sekarang ini satu piece Eco botol ulir yang 500 mil ya, ini lebih gede isinya. Kalau yang sebelumnya itu hanya yang 310 mil, tapi untuk yang baru Eco botolnya yang 500 mil. Nah, tapi ibu-ibu ya, kita masih akan menghabiskan stok kita yang lama ya ibu-ibu ya. Jadi kita masih akan menggunakan starter kit yang lama. Ini hanya memperkenalkan saja. Oke, baik, itu tadi untuk member ya. Disebut dengan member yaitu hanya pengguna atau penjual yang untuk memakai diskonnya aja. Nah, yang kedua yaitu pebisnis ya ibu-ibu ya. Pebisnis atau disebut dengan business builder. Atau biar gampang diingat, kita singkat saja menjadi BB ya. BB, business builder, bukan bau badan ya ibu-ibu ya. Atau juga bukan, BB itu biasanya kita pakai untuk sebutan barang belum ya, belum barang ya. Nah, ini BB yang disebut ini adalah business builder. Nah, business builder ini atau bagaimana untuk menjadi BB ini, yaitu setelah membeli starter kit, kalau starter kit yang 100.000 itu wajib ya. Siapa aja itu harus wajib kalau mau masuk menjadi anggota Tupperware. Nah, setelah membeli starter kit 100.000 itu, si calon BB ini harus membeli business kit ya. Business kitnya ada di depan saya. Harus membeli business kit seharga 500.000 ibu-ibu. Nah, tapi bisnis kit ini masuk omset ibu-ibu ya. Masuk omset dan diskon 22% karena pakai tas ya. Jadi tidak seperti starter kit, kalau si bisnis kit ini masuk omset dan diskon 22%. Dan isinya apa aja ya, kita lihat di depannya.
Kalau kita total semua ada 5 jenis ya ibu-ibu ya, dari tas ya, terus ada ini namanya modular ball ya, modular ball 2 piece, terus ada 1 piece compact ball hike ya, terus ada si freezer made medium hike 2,5 liter yang ini. Dan yang terakhirnya ada si turbo chopper. Wow, ya. Kalau di total semuanya ada 6 piece dan 5 jenis, ya. Dan kalau kita lihat ya ibu-ibu ya, ibu-ibu pasti tahu kalau di total semuanya ini harga normalnya itu kurang lebih 900 ribuan ya ibu-ibu ya. Tapi ini hanya kalau dia mau menjadi BB dia hanya 500 ribu saja harganya. Murah ya ibu-ibu ya. Udah murah, terus ini syaratnya masuk omset lagi. Nah, jadi kita tegaskan, Salesforce itu tidak akan bisa merekrut ya. Tidak akan bisa merekrut kalau belum membeli si bisnis kit ini, ya. Jadi, makanya dibilang BB atau business building itu karena dia ingin bukan hanya untuk member atau pemakai barangnya aja atau penjual, tapi dia untuk bisnis ya, untuk merekrut atau mempromote up. Oke ibu-ibu ya, sampai sini udah paham lah ya ibu-ibu ya, karena dari week pertama kemarin itu ibu Dibi kita udah selalu ngajak ibu-ibu untuk, selain launching kemarin ya, ibu-ibu udah diajak untuk Zoom meeting ya. Nah, jadi sekali lagi intinya Salesforce tidak akan bisa merekrut kalau belum membeli bisnis kit yang 500 ribu ini. Oke ibu-ibu, kita lanjut ya. Selanjutnya ada recruiting program. Nah, recruiting program Maret itu akan mendapatkan 1 piece daily keeper bagi yang merekrut di bulan Maret. Nah, dan untuk recruiting program ini hanya bisa didapat oleh BB ya. Kenapa begitu? Seperti yang saya bilang tadi, Salesforce tidak akan bisa merekrut kalau belum membeli bisnis kit. Ya, jadi yang mendapatkan hadiah rekrut itu pasti yang statusnya BB atau business builder. Oke. Nah, kita akan lanjut ya ibu-ibu ya. Selanjutnya kita punya program New Start Program. Ya, New Start Program ini. Ini dari periodenya dari Maret sampai Mei ya, yaitu new recruit atau member ya. Kalau dia new recruit yang di sini dimaksud adalah member yang tidak membeli, yang belum membeli business kit. Nah, new atau member yang direkrut mulai bulan Maret ini ya, bisa mengejar program ini selama 3 bulan berturut-turut ya. Nah, di bulan pertama, berarti di bulan Maret ini, di bulan pertama belanja 1 juta termasuk AP ya, keren kan? Kali ini belanja 1 jutanya di dalam AP ibu-ibu. Kalau selama ini kan kalau new konsultan itu harus di luar AP ya untuk pengejaran program. Tapi untuk ini, untuk program New Start program ini, bulan pertama itu belanja 1 juta termasuk AP akan dapat langsung 1 piece pack and store ya. Jadi contohnya saya beli starter kit ya di bulan Maret. Saya baru masuk di bulan Maret. Terus langsung saya AP 1 juta. Nah, saya akan langsung mendapatkan pack and store ya di bulan berikutnya. Nah, di bulan keduanya mencapai hadiah bulan pertama dan memiliki personal sale 1 juta akan mendapatkan 1 piece eco botol 1 liter. Ya. Lalu di bulan ketiganya mencapai hadiah bulan kedua dan belanja 1 juta akan mendapatkan 1 set small tropical fiesta, ya, set of 3. Jadi program New Start program ini ibu-ibu ya, dia berkesinambungan ya, karena tadi di bulan keduanya dia harus capai dulu yang bulan pertama, dan pengejaran bulan ketiganya dia harus capai dulu di bulan keduanya. Jadi dia berkesinambungan. Dan
Hadiah dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi contohnya kalau memang stoknya sudah habis di CPI, mereka akan ganti hadiahnya. Dan program ini tidak berlaku kelipatan. Oke, Ibu-ibu. Dan dengan adanya program New Start ini ya, berarti program SIPAS-nya sudah tidak ada lagi. Jadi program New Start program ini adalah pengganti SIPAS ya. Kalau kemarin tuh kita bilang SIPAS. Jadi untuk new konsultan yang direkrut mulai Maret itu tidak akan kejar SIPAS lagi, tapi untuk konsultan-konsultan yang masih tanggung pengejarannya ya, masih kemarin dia new di bulan 1 atau di bulan 2 dia masih bisa menyelesaikan SIPAS-nya. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya kita punya program High Purchase High Reward ya. Jadi ini untuk berlaku untuk Salesforce atau member juga ya. Ini tetap untuk member yang tidak atau non BB yang belum membeli si business kit. Nah, High Purchase High Reward ini ada 3 level ibu-ibu. Yang pertama yaitu level 1 ya. Level 1 jika ada pembelian 3 juta ya di bulan Maret ini akan mendapatkan gratis 2 piece clear medium ya. Jika ada pembelanjaan 3 juta gratis 2 piece clear medium. Nah, yang level 2-nya pastinya hadiahnya lebih meningkat ya ibu-ibu ya. Level 2-nya yaitu ada pembelian 5 juta ya di bulan ini akan mendapatkan gratis 1 piece Elegancia Serving Platter 1,5 liter. Semakin meningkat ya Bu, jadi level setiap level itu meningkat hadiahnya dan omsetnya juga. Dan di level yang terakhir yaitu level ketiga, jika ada pembelian 7,5 juta ya dalam 1 bulan akan mendapatkan gratis 2 piece naked. Ya, 2 piece naked. Dan program ini tidak berlaku kelipatan. Nah, untuk High Purchase High Reward ini sendiri dia untuk Salesforce ya, Salesforce atau member yang belum BB, tidak harus yang new konsultan ya. Dan saya infokan lagi ibu-ibu, untuk titel SC atau Star Konsultan ke atas ya, di per Maret ini statusnya SC ke atas itu sudah dianggap BB ya, karena Star Konsultan itu kan syaratnya memang merekrut ya ibu-ibu ya, ada syarat merekrutnya. Jadi setelah program baru ini, setelah program di Maret ini, semua titel SC ke atas ya, berarti kalau dibilang SC ke atas itu Star Konsultan, MIQ, Manager, Star Manager dan Director ya, itu sudah dianggap BB, sudah dianggap membeli business kit. Nah, jadi yang belum BB itu berarti yang konsultan biasa, ya. Nah, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Kita juga ada program, ini programnya dari Maret sampai Mei ibu-ibu, yaitu Go Manager Go, ya. Program Go Manager Go ini ada 2 program. Yang pertama adalah dan ini program untuk BB ya. Kalau tadi kita ya udah beberapa program di sebelumnya itu untuk member, kali ini program untuk BB. Program pertamanya yaitu BB atau konsultan dan super konsultan yang sudah membeli business kit ya, yang sudah status BB, yang berhasil promote up jadi manager di awal April nanti ya, yang berhasil menjadi manager di awal April, di awal Mei ataupun awal Juni ya, karena tadi programnya kan dari Maret sampai Mei, berarti terakhir dia harus promote up di awal Juni. Nah, kita ulang, BB yang berhasil promote up jadi manager di awal April, di awal Mei ataupun di awal Juni akan mendapatkan hadiah gratis senilai 4 juta. Wow, ini banyak sekali ya ibu-ibu ya hadiahnya. Hadiah gratis senilai 4 juta ini apa aja ibu-ibu?
Saya akan bacakan apa-apa aja 4 juta itu, yaitu satu set classy crystal lane ya, yang warna paradise saat ini. Satu set classy crystal lane, satu set freesia collection with bag, terus satu set urban kitchen, lalu satu set classy glass yang dalam kurung 4 itu ya Bu ya, yang ada di dalam katalog regular. Terus satu piece blossom pitcher 2 liter. Dan yang terakhir itu, belum yang terakhir. Selanjutnya ada piece Asian Santoku knife ya, pisau yang ada di katalog juga Ibu-ibu. Terus yang terakhir 2 piece tupper clean. Jadi total semua hadiah yang didapatkan yaitu sekitar 4 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi Ibu-ibu yang berencana ingin menjadi manajer? Ya, jangan, tidak perlu pikir panjang, pikir lama-lama lagi, langsung saja ibu-ibu dikejarkan dan jadi manajer di awal bulan depan. Nah, yang tadi itu program 1 ya ibu-ibu ya. Selanjutnya ini program 2. Program 2-nya Go Manager Go khusus MIQ 2 di awal Maret, ya. Nah, yang program 2 ini khusus MIQ 2 di bulan Maret, di awal Maret. Nah, kalau ini status MIQ 2 ini di awal Maret dan berhasil menjadi manajer di awal April, ya, akan mendapatkan hadiah gratis juga ibu-ibu. Tapi hadiah gratisnya itu 3 juta, ya. Yaitu yang terdiri dari satu set classy crystalline, satu set classy glass yang dalam kurung 4, terus satu piece blossom pitcher 2 liter dan satu piece Asian Santoku knife, ya. Dan si manajer yang promotap telah menyelesaikan training melalui iTap. Ya, karena semua training ini bisa kita lakukan melalui iTap dan dari Tupper Click. Oke, ibu-ibu, selanjutnya ya. Kita akan langsung saja kita lanjut. Yaitu 3 month special activity, ya. 3 month special activity ini yang pertama khusus untuk manajer aja. Status manajer di Maret ya, yaitu khusus manajer yang memiliki 12 tim rekrut selama akumulasi 3 bulan. Jadi program ini dari Maret sampai Mei ya. Dan manajer yang memiliki 12 tim rekrut ini berarti akumulasi 3 bulan akan mendapatkan hadiah gratis 1 piece table collection yang warna paradise, yang Tosca ya ibu-ibu ya. Dan manajer harus masih tetap berstatus minimal sama di awal Juni nanti. Jadi ini hadiahnya akan diserahkan di bulan Juni nanti, karena kita akan melihat titel ibu di awal Juni nanti harus sama minimal ya. Dan berikutnya, dan ini juga akan menjadi program terakhir kita di hari ini ya, yaitu 3 month special activity star manager dan director ya. Kalau tadi itu yang pertama itu yang statusnya manager, kalau yang ini 3 month special activity yang statusnya star manager dan director ya ibu-ibu. Nah, ini gimana cara kejarnya, yaitu memiliki tambahan 3 direct promote up ya. Memiliki tambahan 3 direct promote up, ya, yang dimaksud dengan direct promote up itu harus fresh ya ibu-ibu ya, belum pernah step down. Nah, kenapa dibilang tambahan ya? Karena kan gini Bu, kalau misalnya nih saya statusnya 3SM ya, atau 3 star manager, berarti saya sudah memiliki 3 manager ya. Makanya itu saya bisa menjadi 3SM. Nah, untuk programnya ini kan dibilang yang memiliki tambahan 3 direct PU, berarti selain 3 anak saya yang pertama, saya akan melahirkan 3 lagi manajer baru ya. Dan anak-anak saya itu harus lahir di awal bulan April sampai awal bulan Juni. Seperti itu ibu-ibu. Dan hadiahnya apa? Jika saya berhasil mempromotap 3 manajer langsung saya, manajer baru,
saya akan mendapatkan hadiah gratis Fusion Master Grater. Wow. Ini program ini tidak berlaku kelipatan ya ibu-ibu ya. Dan seperti yang tadi, minimal masih memiliki detail yang sama di awal Juni nanti. Jadi sama, hadiahnya juga akan dikasih di awal Juni nanti. Baik ibu-ibu, saya sudah mereview semua program kita ya. Semoga ibu-ibu tidak bingung ya. Semoga ibu-ibu sudah mulai hafal lah ya, apa yang dimaksud dengan BB ataupun apa yang dimaksud dengan member ya. Nah, kita akan berjumpa lagi ya ibu-ibu ya, minggu depan kalau ada program yang berubah, dan kalau tidak ada program yang berubah, kita akan berjumpa lagi di 2 minggu lagi untuk program atau untuk review program. Baik ibu-ibu, terima kasih ya, terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi dan salam hebat luar biasa.